Halo semuanya, telepon dulu ya. Bagi yang udah bisa dengar suara aku, teman-teman bisa open mic dan bilang udah bisa dengar gitu ya. Oke? Okay? Udah ya? Oke okay ya, bisa dengar ya teman-teman ya. Bentar-bentar, kalian skip dulu aja ya. Insya Allah banget nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa dengar suaraku? Kalau bisa dengar, teman-teman dari SMK 1 Balikpapan. Halo semuanya. Bisa ya, kalau bisa semuanya angkat jempolnya seperti ini ya. Halo. Oke, halo, assalamualaikum. Teman-teman bisa dengar suara aku ya? Aku pakai yang pakai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini apa? Kita segera mulai saja karena aku yakin ini bisa dengar aku semuanya ya. Jadi, gini, soalnya aku request teman-teman semuanya di-unmute dulu ya, biar nanti kita fokus pada kegiatan ini. Jadi kita mulai acaranya. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman dari Balikpapan. Ya, pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Kristi dari Semarang Community Kabupaten Blora. Dan di kesempatan siang hari ini, ingin menyapa teman-teman yang udah gabung. Nah, ini udah pada gabung banyak banget ya, ada Bu Siska dari Sumatera, ada Pak Dani, dan juga ini ada Bu Sita, nah, juga Bapak Sekolah di SK1 Balikpapan, Bapak Mujadi SPD-MPD. Kita biar gak berlama-lama nih ya, teman-teman, karena ini kebetulan aku lagi ada di pelosok gitu ya, di desa gitu kan. Nah, alhamdulillah banget aku pada kesempatan siang ini TV dari Smartfren. Dan disininya aku pakai kartu Smartfren yang unlimited. Jadi teman-teman mau kapan aja, di mana aja, itu gak usah khawatir, insya Allah ini ya teman-teman ya, tetap lancar ya kita internet. Mereka sudah gak berlama-lama, gak aja lo kali ini tanda tandanya nggak perlu aku bacakan ya teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama nanti sambutin kepala kepada Bapak Mujadi
SPD MPD, kami persilahkan. Silakan Bapak Mujedi. Ya, halo, Bapak Mujedi. Baik, ini ya teman-teman ya, mungkin Bapak Mujedi, Bapak Kepala Sekolah masih belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, keselamatan, kesehatan untuk pada siang hari ini kita bertemu walaupun dengan secara virtual dengan rekan-rekan dari Mapren dan Bapak Ibu Guru serta para siswa sekalian. Jadi rekan-rekan dari Mapren, kemudian narasumber Jepo, kemudian Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Balikpapan dan para siswa dan siswi yang saya banggakan. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada guru dari Mapren yang telah menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 1 Balikpapan yang memfasilitasi pada hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini, kemudian akan memberikan satu materi yang ini mungkin cukup menjadi kegelisahan dari semua siswa kelas 3, lulus sekolah, lanjut kuliah, atau mau bekerja. Ini masih ada dua pemikiran di situ. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kemudian kepada Bapak dan Ibu Guru, serta terkhusus yang sekarang juga ada di samping saya. Terima kasih untuk pelaksanaan ini dan khususnya untuk para siswa dan siswi sekalian, tolong disimak apa yang nanti akan kita disampaikan narasumber, dan ini adalah merupakan satu bekal yang mungkin menjadi satu pilihan yang nanti akan kalian kerjakan, dan ini pasti menjadi satu pertanyaan di benak para siswa dan siswi sekalian antara bekerja atau kuliah. Mudah-mudahan nanti akan ada jawabannya setelah kalian nanti mengikuti pelaksanaan kegiatan ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tidak banyak. Sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya dan para siswa dan siswi, tolong ikut ini dari awal sampai akhir sehingga mempunyai suatu pemahaman dan menentukan satu pilihan dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk selanjutnya sampaikan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak selanjutnya ada presentasi. Ya, ini informasi buat teman-teman semuanya yang ingin tahu lebih lanjut tentang satu pelajaran semester itu kayak apa gitu ya. Nanti informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Kak Keta. Oke, Kak Keta, kita persilahkan. Oke, terima kasih Kak Kristi Yowana. Halo teman-teman semua, selamat sore buat Bapak Sekolah, buat guru-guru dan semua pihak dari SMK 1 Balikpapan. Juga teman-teman dari tim Smartfriend. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mensosialisasikan tentang SP Pelajar nih dan keuntungan menggunakan Smartfriend. Oke, saya langsung aja ya tampilkan materinya.
Oke, apakah sudah muncul materinya? Oke, teman-teman ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menginformasikan nih tentang SEO pelajar serta rezeki wow dari Smartfren. Nah, apa sih SP pelajar itu? Nah, dari Smartfren sendiri memberikan kuota ya khusus untuk para pelajar ya dengan memberikan kuota sebesar 41 giga. Dan kuota ini hanya untuk pelajar saja ya, tidak untuk kalangan lain. Jadi hanya untuk para pelajar aja. Nah, jadi nama perdananya ini biasa kita sebut ya perdana ya. Perdana atau SP, namanya SP Ion Plus. Nah, SP Ion Plus ini untuk total benefit yang akan didapat adalah 41 giga. Dari 41 giga ini, teman-teman, teman-teman akan mendapatkan kuota 24 jam, totalnya itu ada 6 GB. Nah, 6 GB ini dibagi selama 6 bulan. Jadi untuk 3 bulan pertama, teman-teman akan mendapatkan 1,5 giga. Ya, jadi untuk bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Dan untuk 3 bulan berikutnya akan mendapatkan 500 MB atau 0,5 giga. Jadi di bulan keempat, 5 dan 6 akan mendapatkan 0,5 giga. Nah, itu kuotanya akan diberikan setiap bulan ya, sejak tanggal aktivasi. Kuotanya itu 24 jam tanpa syarat. Jadi walaupun tidak, misalnya ya teman-teman pakai nih bulan pertama ya, bulan kedua pakai, bulan ketiga lupa isi ulang. Nah, jadi tanpa syarat kuota bulan ketiga akan otomatis masuk. Nah, kemudian ada bonus kuota mingguan nih. Jadi bonus kuota mingguannya itu sampai dengan 52 giga ya, sampai 52 giga. Dengan pembelian paket data minimal 60.000 per minggu. Kalau teman-teman pengen dapat tuh total kuota dalam setahun itu 52 giga ya. Nah, selain itu ada bonus nelpon ya. Ada bonus nelpon ke sesama Smartfren itu sepuasnya. Jadi unlimited mau pakai telepon dari pagi sampai pagi lagi ya, bebas teman-teman. Dan spesialnya ya, Smartfren itu punya yang namanya layanan Volte. Jadi Volte itu baru ada di Smartfren, belum ada di operator lain ya, belum ada di kuning, belum ada di merah dan lain-lain. Jadi baru Smartfren nih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pakai Smartfren, jadi kalau mau video call tanpa aplikasi tambahan loh, jadi tanpa menggunakan WhatsApp, tanpa menggunakan LINE, jadi mau video call gratis langsung lewat telepon biasa ya. Telepon biasa, biasa kan kita telepon biasa kan pakai pulsa ya. Pakai pulsa. Kalau pakai Smartfren ini gratis loh ya. Mau telepon biasa, mau pakai video call itu bebas. Enggak perlu pakai pulsa atau pakai kuota ya. Nah, itu kelebihannya. Nah, dan ada lagi nih paket kuota belajar teman-teman sebanyak 35 giga. Berlakunya 30 hari sejak aktivasi ya. Jadi paket kuota belajar akan teman-teman dapat nih setelah aktivasi perdananya. Nah, dibagi nih 5 giganya 24 jam, terus 30 giganya itu kuota untuk belajar. Nanti saya kasih lihat nih untuk 30 giga untuk akses apa aja ya. Ya, nanti saya kasih tahu. Nah, spesialnya untuk perdana atau SP Ion Plus ini, masa aktifnya itu ekstra panjang, teman-teman. Jadi masa aktifnya itu selama 365 hari atau 1 tahun, ya. Jadi kalau teman-teman nih pengen dapat terus bonusnya, lakukan isi ulang, ya. Lakukan pembelian paket data atau bisa beli voucher data langsung karena untuk isi ulangnya pun sudah tersedia di retail-retail atau toko-toko terdekat ya, yang jualan kartu perdana ya dan lain-lain. Jadi gampang untuk mendapatkan isi ulangnya ya, bisa juga lewat Indomaret ya, isi pulsa kita beli paket lewat My Smartfren-nya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini untuk daftar situsnya. Sorry.
Oke, ini daftar situsnya ya yang dapat diakses menggunakan kuota belajar ya. Jadi untuk 30 giganya bisa teman-teman pakai untuk 19 aplikasi ya. Salah satunya ada Ruang Guru ya, ada Zenius dan lain-lain. Kemudian bisa untuk 5 video conference ya. Ada Zoom, ada Meet dan lain-lain. Terus bisa akses ke 22 website umum dan pemerintah ya. Terus ada lagi lebih dari 100 website untuk kampus ya. Jadi ini untuk mengakses lewat kuota belajar ya. Jadi aplikasi atau situs apa aja. Nah, ini dia. Teman-teman bisa capture nih supaya bisa baca-baca lagi kan. Jadi kalau nanti mau akses ya pakai kuota belajar, nah udah ada nih daftarnya gitu. Oke. Selanjutnya nih ya. Teman-teman menggunakan smartphone nih ya, menggunakan smartphone tentunya ada lagi keuntungan yang akan teman-teman dapat. Yaitu rezeki smartphone wow. Mungkin teman-teman udah lihat iklannya di TV ya, di sosial media. Nah, jadi dengan isi ulang ya, isi ulang terus, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan nih, hadiah mobil ya, ada motor dan banyak hadiah lainnya. Nah, sudah ada loh yang dapat laptop sama handphone ya. Jadi kalau nanti teman-teman minat nih ya, setelah ikut materinya, teman-teman minat untuk beli smartphone, ya nanti teman-teman bisa kabari ya. Nah, ini video ya, saya kasih lihat video untuk bagaimana teman-teman bisa mendapatkan hadiah ya lewat rezeki wow atau treasure hunt. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Nanti dari teman saya nih yang akan share screen-nya. Makin aman dan nyaman, update aplikasi My Smartfriend kamu ke versi terbaru. Setelah mendownload aplikasi My Smartfriend, jangan lupa beri bintang di aplikasi My Smartfriend, lalu tekan open.
Masukkan nomor smartphone kamu, setelah itu masukkan 6 digit kode OTP di kotak yang tersedia. Selamat datang di Rezeki Wow Treasure Hunt. Ayo, jelajahi pulau dan temukan harta karun. Ajak semua teman-temanmu untuk berburu hadiah wow. Jangan lupa login setiap hari untuk mendapatkan hadiah setiap harinya. Wow, sekarang kamu sudah menjadi kapten di kapal Treasure Hunt. Ayo, saatnya berburu peti harta karun di Rezeki Wow Treasure Hunt. Isi ulang pulsa dan paket data apapun sebanyak mungkin hingga 100.000. Wow, kamu mendapatkan peti harta karun. Buka peti harta karunmu. Kamu langsung mendapatkan sebuah kapal serta berkesempatan mendapatkan bonus pulsa sampai dengan 50.000 setelah transaksi pertama. Setelah bertransaksi, maka kapalmu akan berlayar ke Pulau Bronze. Wow, kamu mendapatkan bonus pulsa 2.500 karena berhasil mendapatkan kunci bronze. Wow, kamu berkesempatan mendapatkan hadiah berupa bonus pulsa hingga smartphone Samsung A-Series. Terus lakukan transaksi banyak mungkin hingga 100.000, bawa kapalmu menuju pulau harta berikutnya. Wow, kamu mendapatkan bonus pulsa 5.000 karena berhasil mendapatkan kunci silver. Wow, kamu berkesempatan mendapatkan hadiah berupa bonus pulsa hingga laptop Asus VivoBook. Wow, 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 selamat! Kamu mendapatkan hadiah laptop Asus. Ayo, sedikit lagi. Semakin banyak bertransaksi, semakin cepat kamu mencapai pulau dan hadiah pastinya. Wow, kamu mendapatkan bonus pulsa 10.000 karena berhasil mendapatkan kunci gold. Kamu berkesempatan mendapatkan hadiah berupa bonus pulsa hingga sepeda motor new Honda Beat. Wow, 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 selamat! Kamu mendapatkan hadiah sepeda motor new Honda Beat dari Rezeki Wow Treasure Hunt. Kamu akan mendapatkan notifikasi untuk menangin hadiah grand prize-nya. Jangan lupa login setiap hari untuk mendapatkan hadiah hariannya. Di hari ke-7, kamu akan dapetin kuota yang 1 GB. Ayo, ajak semua teman-temanmu untuk dapetin hadiah bonus dari Rezeki Wow Treasure Hunt. Caranya, share kode unik yang kamu miliki ke semua teman-temanmu. Temanmu yang berhasil menggunakan kode referralmu akan mendapatkan gratis kuota YouTube 1 GB. Buka aplikasi My Smartfriend-mu, klik menu Rezeki Wow. Wow, kamu dapat bonus pulsa Rp20.000. Kesempatan besarmu telah tiba. Buka sekarang kesempatan Rezeki Wow. Kumpulin terus smart point, dapatin kesempatan menang, hadiah pasti, hadiah harian, dan hadiah utama. Download My Smart Friend sekarang. Selamat berlayar. Oke, jadi itu dia ya teman-teman ya. Nanti kalau udah pakai nih smartphone-nya, jangan lupa isi ulang. Jadi siapa tahu kan teman-teman di sini ada yang beruntung nih, bisa bawa pulang, bisa dapat handphone, atau dapat motor, atau dapat laptop ya. Bahkan siapa tahu nih, kalau teman-teman terus melakukan transaksi ya, sampai 300.000 ya, bisa capai ke Pulau Gold tuh. Nah, nanti bisa dapat grand prize-nya tuh ya. Oke, okay. Nah jadi ayo teman-teman yang belum pakai smartphone, pakai smartphone-nya. Nah nanti yang minat nih ya, jadi bisa melakukan pemesanan lewat nomor WhatsApp yang sudah ada ya di layar handphone masing-masing. Nanti ada format pemesanannya. Nah, jadi ada nama kelasnya sama nomor telepon. Dan ada special price nih untuk yang pesan hari ini. Ya, jadi ada special price-nya nih. Jadi 25.000 per pieces-nya. Dari harga normal teman-teman adalah 30.000. Oke, jadi nanti ya kalau pengen nih beli smartphone langsung aja ya WhatsApp ke nomor yang sudah tertera. Oke, dari saya itu aja ya, terima kasih buat teman-teman semua dan dari pihak SMK 1 Balikpapan dan tim smartphone. Kembalikan ke Kak
you. Oke, Kak Cesa, thank you penjelasannya, menarik sekali ya. Jadi teman-teman banyak banget nih dari Smartfren buat kalian semua, teman-teman SMK. Ada rezeki wow juga ya. Nah, tadi penjelasan Mbak Cesa, kalau misalnya kurang jelas, teman-teman bisa kunjungi Instagram kami di Smartfren World, ataupun juga kayak aku di Smartfren Community, kalian bisa kunjungi itu gitu ya. Oke, untuk selanjutnya sambutan dari tim Smartfren, ini udah hari di tengah-tengah kita, Bu Siska. Kepada Mbak Siska kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Kristi untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman dari SMKN 1 Balikpapan. Selamat siang juga tadi kepada Pak Marjudi selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Balikpapan. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Juga ada Mbak Sesa yang luar biasa harus menjelaskan soal kuota pelajar dan tentunya rezeki wow Smartfren ya. Nah, ini aku mau share sedikit mengenai apa itu Smartfren Community. Oke, sebentar ya. Jadi untuk Smartfren Community itu kita punya temanya namanya buka peluang. Di mana di sini teman-teman kalau misalnya teman-teman join di Smartfren Community, teman-teman bisa membuka peluang apapun itu, baik dari usaha, knowledge. Jadi kita bisa buka peluang dari segala arah pokoknya ke hal-hal yang positif bersama dengan Smartfren Community. Nah, kita ini sudah ada sejak tahun 2015, sudah 5 tahun nih sekarang, mau ke 6 tahun ini, kita sudah ada di 100 kota di Indonesia, termasuk di Balikpapan sendiri kita juga sudah ada, punya 90 member, dengan 121 leader, dan kita juga punya 200 squad, dan tentunya kita punya kerjasama dengan sekolah dan universitas, 585, dan tentunya seperti yang tidak di awal, kita punya semangat untuk membuka peluang UMKM ekonomi kreatif di Indonesia. Namanya itu kita punya program Teman Kreasi Indonesia yang akan kita launching di tanggal 25 Maret minggu depan. Nah, tapi sebelumnya itu komunitas Bangga Smartfren itu sudah berdiri secara organik sejak 2011 dari grup Facebook. Dan berkembang luas, kemudian resmi menjadi bagian keluarga besar Smartfren dengan nama Smartfren Community pada tahun pada tanggal 15 Oktober 2015. Nah ini nih muka-mukanya nih pelopornya, ada Pak Dani Angga, di sini ada Pak Dani Ayar, kemudian ada Mbak Linda, ada Mas Kapten, leader-leader dari satu kota. Nah itu masih belum satu kota di waktu itu ya. Sekarang kita udah ada di Instagram, Facebook, YouTube, kemudian ada di WhatsApp group. Teman-teman bisa langsung sekarang buka handphonenya, buka at Smartfren Community di Instagram, follow langsung ya. Karena apa? Nih, karena kita punya namanya program setiap hari, yaitu namanya kelas online live Instagram, di mana teman-teman bisa mendapatkan inspirasi lewat kelas online. Kita di sini hadir teman-teman yang terbiasa inspiratif ya, mulai dari Pak Ridwan Kamil, terus ya pasti yang suka balapan itu saya di Instagram, kemudian ada di Kang Edi Sok, ada Asia itu yang sharing soal make up. Banyak banget nih, mulai dari kemarin juga sempat ada Aldi Tahir, terus kemudian ada Duri Kang Ben, jadi baik itu seni, terus kemudian influencer, semuanya ada, kita undang teman-teman di Sinja, pantau setiap live-nya itu setiap hari ada jam 8 malam di Instagramnya Smartfren Community. Jadi langsung sekarang follow juga ya. Tadi seperti yang udah diinfokan juga oleh Mbak Sisa, kita juga namanya Unlimited, di mana Unlimited ini kita punya namanya Extra Unlimited Malam jam 1 sampai 5 pagi. Teman-teman yang mau begadang ya, apalagi yang suka begadang, main game, Free Fire, Mobile Legend ya, terus habis itu nonton drama Korea, atau mungkin sekedar browsing-browsing video lucu, itu jam 1 sampai 5 pagi, teman-teman gak usah khawatir, karena kita punya namanya Extra Limited Malam, teman-teman bisa full speed ya. Nah, tadi aku sempat ingetin lagi buat teman-teman yang pengen ngedapetin bonus ya, langsung aja download aplikasi My Smartfren, baik itu di Android maupun iOS, teman-teman bisa cek
download. Kemudian yang kedua teman-teman akses menu Rezeki Wow ya, di situ teman-teman sampai ke Pulau Gold dan nanti mendapatkan grand prize, bisa mendapatkan ada hadiah mobil, laptop, motor dan ratusan juta hadiah lainnya gitu. Jadi langsung aja download aplikasi My Smart Friend sekarang ya. Oke, itu aja dari aku buat teman-teman semua. Di sini aku memang pin ke Smart Friend. Salah satunya Mbak Kristiwana adalah leader dari Smart Friend Community Blora, dan hari ini bicaranya Big Dado adalah leader Smart Friend Community Bandung. Wow, jadi pastinya menginspirasi banget untuk teman semua, dan semoga Tuhan ini bisa bermanfaat buat teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selanjutnya, ini langsung aja ya teman-teman penyimak obrolan kita pada siang hari ini, teman-teman SMK Negeri 1 Balikpapan. Ya, Bang Big Dado udah ada di sekitar kita kah? Halo. Ya. Apa kalau misalnya selesai kita ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya pertanyaannya di chat atau mungkin tanya langsung sama Bang Big Dado, nanti pertanyaannya kita jawab. Bagi yang beruntung akan ada 5 merchandise untuk kalian semuanya ya. Jadi silakan aktif, silakan simak materinya yang wow banget dan itu semoga bermanfaat bagi kalian. Yuk, Bang Big Dado, silakan. Oke, Bang Dado bisa dengar suara aku kah? Kayaknya nge-like nih. Bisa dengar suara saya? Halo, halo, halo. Apa sudah terdengar lebih baik? Halo. Terdengar jelas, masih putus.
bagaimana caranya ya. Saya juga oke, ini kayaknya Bang Gado masih ini ya, ada gangguan teknis ya. Satu, dua. Oke, nanti kalau udah siap. Bisa kita lanjut lagi ya. Halo, Bang Dado. Halo, suara teman-teman SMK Negeri 1 Bergawan mungkin ada jaringan bukan masa jaringan ya, tapi kayak yang digunakan laptop nih. Mungkin siapa ini ada gangguan di laptopnya. Nah, teman-teman sambil nunggu Bang Dado nih ya. Jadi teman-teman ada yang nantinya pengen join sama kami di Smartfren Community gitu ya. Itu ininya banyak banget, manfaatnya banyak banget teman-teman. Jadi bagi yang sama kita di Smartfren Community nanti bisa kita duduk di Smartfren Community gitu ya, di IG kita, terus juga bisa DM langsung. Gimana sih Kak caranya bisa gabung di Smartfren Community gitu, dan manfaatnya itu apa aja gitu. Teman-teman, manfaatnya banyak banget. Kalau kalian mungkin lihat aku nih ya, lagi proses belajar untuk jadi ini kan materinya juga tentang public speaking ya teman-teman ya. Jadi salah satu manfaatnya kita nanti akan dapat info-info, dapat ilmu-ilmu cuma-cuma, sehingga bisa mengupgrade pengetahuan kita, wawasan kita, dan juga keterampilan kita. Sehingga nanti kita ketika masuk. Nah, tadi siang hari ini kalau kebenaran kan aku di Blora ya teman-teman ya. Alhamdulillah meskipun kita tidak bisa ketemu secara langsung, karena biasanya dulu kalau sebelum pandemi kita kalau ada event gitu biasanya langsung secara luring gitu ya, langsung ketemu tatap muka, kita langsung terbang ke Balikpapan nyamperin teman-teman semuanya gitu. Tapi kalau sekarang karena sedang masa pandemi, jadi seluruh kegiatannya Smartfren Community seperti seminar, webinar gitu, seminarnya lebih kita ini kan fokuskan ke arah webinar seperti ini gitu ya. Jadi melalui Instagram live, melalui Zoom atau melalui YouTube live gitu, banyak loh. Teman-teman kalau mau nanti lihat di IGTV-nya Smartfren Community itu banyak banget ilmu-ilmu yang bisa teman-teman dapetin gitu ya. Talkshow-talkshow menarik gitu seputar pendidikan, seputar kesehatan, seputar dunia artis bahkan itu juga ada gitu. Jadi seru banget. Kalian bisa nanti gabung di Smartfren Community kayak aku gitu. Oke, Bang Dado sudah siapkah? Ini kayaknya Bang Dado belum ini ya, belum ada di sekitar kita ya. Ya, Mbak Siska masuk. Oke, baik. Sambil menunggu, kita ada satu juga. Oke. Ya. Oh, Bang Dado udah siap. Udah okay. Siap dong ya. Baik, udah ya, kedengeran sekarang lebih baik ya? Ya. Oke, baik. ya, itu. Laptopnya udah siap, Bang? Sudah. Oke, yuk ya. Kita simak bareng-bareng teman-teman presentasi dari Bang Dado. Silakan Bang Dado. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, mohon maaf sebelumnya atas insiden barusan ya. Tapi ya itu yang namanya daring itu salah satu PR besarnya ya, yaitu ada kendala koneksi dan sebagainya.
Tapi tentunya semua bisa diatasi dengan menggunakan smart friend. Barusan saya mengandalkan wifi dan saya pindahin langsung ke jaringannya smart friend dan jadi okay, gitu ya. Teman-teman, perkenalkan saya Big Dado Firmansyah dan sebelumnya saya mau menyapa dulu tadi ada teman-teman dari smart friend, ada Mbak Seska dan rekan-rekan, lalu juga dari smart friend community, dari komdepnya ada Mbak Siska, ada Mbak Kristi juga, ada Mas Dani juga, selamat siang. Lalu juga dari Kepala Sekolah SMKN 1 Balikpapan, selamat siang untuk Bapak Mujadi SPD MPD beserta rekan-rekan guru yang pasti saat ini juga sama-sama sedang bekerja keras untuk kemudian apa ya istilahnya menghadapi kelulusan dari teman-teman SMKN 1 Balikpapan. Baik, seperti yang sudah disampaikan barusan bahwa saya hari ini akan menyampaikan sebuah materi dan saya akan share screen saja kalau begitu ya. Saya coba share screen teman-teman. Iya, ini dia. Baik, kuliah atau kerja. Sebelumnya perkenalkan saya perkenalkan dulu saya Big Dado Firmansyah. Saya adalah leader Smart Friend Community Bandung. Dan keseharian saya adalah laboran atau staf laboratorium di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian juga saya sebagai Master of Ceremony atau MC, event konsultan dan juga stand up comedian. Kuliah atau kerja? Ini dilematik yang tentunya dihadapi biasanya oleh teman-teman yang mau lulus sekolah dan lebih dirasakan oleh teman-teman yang lulus dari SMK karena SMK itu kan kebanyakannya mereka yang memilih sekolah ke SMK itu bertujuan untuk menambah selain ilmu tentunya menambah skill yang pada akhirnya akan menciptakan lulusan-lulusan yang siap bekerja, begitu kurang lebih kalau yang saya pahami dari SMK begitu ya. Tapi tentunya juga ada keinginan dari teman-teman SMK ini yang ketika sudah lulus nanti aku juga pengen kuliah nih karena kayaknya asik gitu kalau kuliah, kayaknya ada hal-hal baru yang bisa saya temui, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman dihadapkan dengan kondisi seperti itu adalah hal yang wajar. Ini baru hal sedikit hal ya dari sekian banyak pilihan yang nanti akan teman-teman juga temui di kehidupan yang selanjutnya. Ini hanya a part of gitu dan starting point saja gitu karena baru beres sekolah, baru mau melanjutkan ke dunia nyata. Nanti ada banyak pilihan-pilihan lain, tapi kita akan bahas yang satu ini. Nah, ini dia. Teman-teman, saya akan hadirkan dulu bagaimana kemudian nilai plus dan minusnya dari kuliah dan kerja setelah lulus dari SMA atau SMK, begitu ya. Ini lebih spesifiknya mungkin ke SMK, kalau teman-teman. Kita lihat poin per poinnya nih. Saya bikin dua bagian, begitu. Yang sebelah kiri ini adalah benefits dari kuliah atau hal-hal yang didapatkan ketika teman-teman kuliah. Lalu yang sebelah kanan, ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya itu dari dunia kerja ketika teman-teman langsung bekerja. Yang pertama, ini berkaitan dengan pendapatan, teman-teman, dengan kondisi keuangan, ya. Yang pertama ini, ya, kalau teman-teman kuliah atau teman-teman kuliah, resikonya adalah menambah beban pengeluaran. Jadi kalau mungkin nih teman-teman ketika sekolah saja orang tua sudah istilahnya secara maksimal mendukung teman-teman dalam bersekolah. Nah, harapan orang tua biasanya kalau yang sekolah SMK, yaudah nanti udah keluar sekolah kerja aja deh, biar beban pengeluarannya berkurang. Apalagi jika misalnya teman-teman
bukan atau berasal dari keluarga yang kakak dan adiknya banyak gitu. Itu kan juga jadi perhitungan tersendiri. Nah, sementara ketika teman-teman bekerja, teman-teman akan menghasilkan uang, memiliki penghasilan sendiri. Dan ketika memiliki penghasilan sendiri, tentunya ini secara tidak langsung akan meringankan beban orang tua. Biasanya seperti itu. Kenapa memilih bekerja? Lalu poin yang selanjutnya, masih bergantung pada orang tua. Ini lebih kayak kalau misalnya teman-teman mau jajan atau mau beli kuota atau mau jalan-jalan begitu, itu masih ngarepinnya dari orang tua, gitu ya. Masih ngarepin dari orang tua. Sementara kalau teman-teman bekerja, ya, kalau teman-teman bekerja, teman-teman akan secara mandiri itu punya keuangan sendiri. Jadi mau beli apa, mau dapetin apa itu bebas gitu. Tinggal teman-teman ngatur sendiri. Tapi, nah ini tadi kalau boleh dibilang nilai minus dari berkuliah, kita sudah bahas tentang menambah beban pengeluaran dan terus juga biaya masih bergantung pada orang tua. Tapi ada nilai plusnya teman-teman ketika teman-teman berkuliah dibandingkan dengan teman-teman langsung bekerja. Yang selanjutnya adalah peluang profesi terbuka lebar. Misalnya gini, kalau teman-teman lulusannya hanya mengandalkan lulusan dari sekolah, ya, sekolah menengah, dari SMK, profesi yang teman-teman geluti akan lebih sedikit, karena hanya akan merujuk pada kejuruan yang atau rumpun ilmu yang teman-teman geluti sekarang. Kalau saya boleh tahu, ini saya belum dapat bocorannya, kalau saya boleh tahu rumpun dari SMKN 1 Balikpapan itu apa ya? Boleh dibantu? Ada yang buka mikrofon? Halo? Ya, jurusannya rumpunnya apa? Ya, ya. Halo? Iya, Pak. Ya, rumpunnya apa, Pak? Kalau SMK 1 itu ada 8 program di teknik mesin, otomotif, elektronika, listrik, kemudian dari teknik informatika, kemudian dari bangunan, kemudian satu lagi jurusan kemudian untuk kompetensi keahliannya kita ada 13 kompetensi keahlian. Oke. Mungkin Pak Wahab itu yang baik. Terima kasih. Saya nggak bisa lihat nih siapa yang kemudian tadi memberikan Pak Mujadi langsung ya. Iya, Pak. Oke. Pak Mujadi. Terima kasih. Luar biasa. Jadi SMKN 1 Balikpapan ini di rumpun teknik ya, Pak ya, lebih ya, di teknologi rekayasa, Pak. Ya? Teknologi rekayasa. Baik. Nah, teman-teman, terima kasih Pak Mujadi. Saya kembali ke teman-teman ya. Nah ini kan teman-teman nih teknik. Biasanya nih, walaupun mungkin memang tidak semua. Biasanya ketika teman-teman lulusan SMK itu agak lebih berat ketika mau mengembangkan atau mau lintas keahlian misalnya begitu ya. Karena biasanya sudah kalau ada lowongan pekerjaan misalnya itu sudah ditetapkan misalnya bagiannya perawatan mesin misalnya, bagian perawatan mesin ya. Misalnya seperti itu. Masuk di teknik mesin, lulusannya lulusan teknik mesin. Hanya bagian perawatan ya, bagian teknis langsung yang mengerjakan itu. Tapi ketika teman-teman berkuliah, range-nya akan lebih luas teman-teman. Bukan tidak mungkin teman-teman tidak menjadi tenaga lapangannya, tapi kemudian bisa menjadi supervisornya,
bahkan mungkin di tingkat yang lebih tinggi lagi begitu. Dan profesi yang dimaksud juga pada akhirnya bukan hanya untuk kerja formal yang bekerja di perusahaan, tapi juga teman-teman bisa membuka peluang lain. Misalnya ketika teman-teman basicnya adalah berkuliah, dan di kuliah itu salah satu keuntungannya juga kita menambah jejaring, ya, menambah teman-teman, memperluas pergaulan gitu, dan juga melatih kita untuk berani speak up misalnya, salah satunya itu. Dan itu menjadi penting, soft skill tambahan itu juga menjadi penting, selain keahlian yang didapatkan dari bangku akademik begitu ya, selain kemampuan yang didapatkan dari bangku akademik, juga ditambahkan dengan keahlian-keahlian lain yang memang itu nantinya akan mendukung dari dunia yang akan teman-teman geluti. Nah itu dia. Jadi kalau di kuliah, kalau teman-teman berkuliah, peluang profesinya jadi terbuka lebar. Sementara jika langsung bekerja, teman-teman hanya akan mengandalkan apa yang teman-teman bisa, apa yang teman-teman dapat dari bangku sekolah. Dan ada keuntungan tersendiri, ada advantage tersendiri ketika kalau mesti dibandingkan gitu, yang satu lulusan SMK, yang satunya lulusan dari sebuah perguruan tinggi, itu akan jadi nilai lain. Nah ini juga berkaitan dengan poin selanjutnya, di mana jenjang karir nantinya akan lebih jelas gitu ya, akan lebih punya kesempatan untuk terus naik. Nah ini juga, apalagi kalau misalnya saya ngambil contoh misalnya di kebetulan ini kan sekolah negeri, yang berarti hampir kebanyakan tenaga pendidiknya adalah pegawai negeri sipil atau PNS gitu ya. Di PNS sendiri itu kan ada ketika mau naik pangkatan, itu salah satu syaratnya adalah gelar akademik gitu ya, gelar akademik, lulusan apa, apakah magister, lalu kemudian apakah doktor, itu juga menjadi satu pertimbangan tersendiri ketika mau berjenjang dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Sementara kalau teman-teman langsung saja bekerja, akan lebih berat, akan terus berputar di situ biasanya. Walaupun pada akhirnya nasib orang siapa tahu, benar kan? Ada pendapat seperti itu. Siapa yang bisa tahu nanti ke depannya seperti apa begitu kan? Bisa jadi teman-teman juga memang lebih sukses daripada teman-teman yang berkuliah. Tapi ini kan kita ngebahasnya lebih ke arah yang secara perhitungan ya begitu ya. Kita ke selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah solusi. Nah, solusinya teman-teman, ketika udah aduh mentok gimana ya, aku pengen kuliah tapi juga pengen kerja, aku gak mau lagi ngerempotin orang tua, seperti di poin yang tadi. Kalau yang ini kan masih jadi beban pengeluaran, masih bergantung pada orang tua, gimana nih caranya? Ya udah deh, aku mau kuliah sambil kerja. Ini solusi ya, ini solusi, tapi ada banyak catatan-catatan yang mesti teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah, jika teman-teman mau berkuliah sambil kerja, yang harus teman-teman perhatikan adalah, bisakah teman-teman memanage waktu? Jadi manajemen waktu menjadi poin yang penting. Kenapa? Karena ketika teman-teman kuliah sambil kerja, itu kan jadi hidup di dua dunia nih. Misalnya, dari Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu, Minggu saya kuliah, atau Jumat, Sabtu saya kuliah, Senin sampai Kamis saya kerja. Nah, itu baru waktu kuliahnya doang. Belum kalau misalnya nanti berhadapan dengan tugas, dengan deadline tugas yang berbarengan dengan deadline kerjaan, begitu. Ini menjadi satu dilematis tersendiri. Jadi, pada akhirnya kemampuan teman-teman untuk memanage waktu menjadi penting ketika teman-teman mengambil langkah untuk kuliah sambil kerja. Ya, kuliah sambil kerja. Lalu yang selanjutnya adalah, selain memanage waktu, yang mesti teman-teman punya adalah
memanage, kemampuan untuk memanage keuangan. Ya, manajemen keuangan ini juga menjadi penting. Bagaimana kemudian kita bisa, kalau bahasa guru saya dapat dari guru saya, bagaimana kemudian bisa memotong sambil menyimpan, begitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman bekerja punya penghasilan, tiap bulan dapat gaji, selain digunakan untuk biaya hidup, teman-teman juga menyisihkan sebagiannya untuk kemudian dipakai biaya kuliah, karena ada bayaran, misalnya uang kuliah semesteran, uang gedung, uang apa yang memang itu memerlukan pengeluaran yang tidak sedikit. Jadi harus bisa bagaimana kemudian memanage keuangan secara baik. Dan yang terakhir, nah ini nih ya, dukungan orang terdekat. Orang terdekat di sini not only your parents, bukan cuma orang tuamu, tapi juga orang yang ada di dekatmu. Apa ya bahasanya ya? Boleh dibilang calon pendamping hidup mungkin ya, calon pendamping hidup. Ini yang seringkali jadi dilema juga ya, ketika mengambil keputusan mau kuliah sambil kerja. Kadang-kadang orang terdekat ini nggak ngasih dukungan, nggak ngasih support. Malah kadang makin memberatkan gitu ya. Ayo dong, kapan dong? Karena udah tahu kerja nih misalnya, kita udah kerja nih, karena kerjanya sambil kuliahnya sambil kerja, kita udah tahu udah kerja. Berarti udah punya penghasilan, udah bisa dong melamar gitu ya kan. Udah bisa dong kita melangsungkan pernikahan misalnya begitu. Nah, kalau kita kemudian tidak memberikan pengertian yang baik pada orang yang ada di dekat kita tersebut, untuk dia bisa memberikan dukungan kepada kita menyelesaikan tugas kita ini, kuliah sambil kerja ini, maka ini akan jadi sesuatu yang berat, teman-teman, ketika kita tidak punya dukungan itu. Maka kalau teman-teman mau mengambil langkah kuliah sambil kerja, dukungan dari orang terdekat menjadi sangat penting. Ya, orang tua sudah pasti, orang tua juga sudah pasti, begitu ya. Bagaimana kemudian memberikan pengertian pada orang tua bahwa teman-teman mungkin waktu untuk menghabiskan waktu dengan keluarga menjadi lebih sedikit karena memang harus mengerjakan dua hal ini, kuliah juga, kerja juga, gitu ya. Juga termasuk sama yang tadi saya bilang sama teman dekat alias calon pendamping hidup, atau bahkan sama teman-teman sepergaulan, sahabat, teman nongkrong, begitu ya, juga harus juga memberikan pengertian ke mereka bahwa ayo dong support gue gitu, support saya gitu, supaya mereka ngerti kalau misalnya kalian tuh nggak punya sebanyak waktu yang punya banyak waktu untuk bareng sama mereka gitu, untuk bareng sama mereka karena kalian harus kuliah juga, kerja juga gitu ya. Oke, dan ada solusi lain. Nah, solusi yang lain adalah kerja dulu ya, kerja dulu baru kuliah. Ini adalah hal yang saya temui pada teman-teman saya di masa saya kuliah waktu itu. Jadi ada beberapa teman saya yang mereka telat, usianya telat, kayak kenapa sih kamu baru ngambil kuliah di usia biasanya kan usia kuliah, awal kuliah itu sekitar umur 18-19 tahun gitu ya. Ini umur 22-23 baru masuk kuliah. Bahkan ada beberapa yang umurnya baru udah 27-28 baru kemudian kuliah. Saya nanya kan ke mereka, kenapa kamu baru kuliah sekarang? Saya kerja dulu. Saya nggak mau membebankan orang tua, saya ngumpulin uang dulu, baru saya kemudian kuliah. Bahkan ada sebagian juga yang kerja dulu, nikah dulu, baru kemudian kepikiran untuk kuliah. Karena ada tuntutan dari apa namanya, dari tempat kerjanya, atau tuntutan juga dari pasangannya begitu, untuk ayo dong kamu kuliah biar ada pride tersendiri misalnya gitu. Kerja dulu baru kuliah. Nah, kerja dulu baru kuliah ini juga bukan perkara yang mudah begitu. Karena apa? Karena ini juga harus direncanakan dengan matang. Harus ada planning yang matang, teman-teman. Jangan sampai nanti kita, kalau apa ya, saya mohon maaf nih, saya karena memang orang, saya lebih banyak menghabiskan waktu di Jawa Barat, jadi banyak kosakata yang kadang-kadang hilang. Kalau bahasa Sunda itu apa ya, kajomjonan, apa bahasa Indonesianya, terlalu nyaman begitu, terlalu nyaman dengan karena udah dapat penghasilan, ya udahlah, kayaknya nggak penting juga deh kuliah, ya udah. Nggak jadi, nggak usah kuliah deh. Itu akan terjadi ketika planningnya tidak matang.
Tapi ketika planningnya matang, teman-teman, maka itu akan menjadi sesuatu gitu. Kalian kasih patokan, misalnya, saya mau 5 tahun setelah beres sekolah saya mau kerja dulu sampai dapat penghasilan. Setelah itu saya mau gunakan penghasilan saya itu untuk biaya kuliah sehingga saya tidak perlu membebankan orang tua. Itu planning yang matang dan kekuatan konsistensi. Ya, itu dia. Ini juga jadi penting, konsisten teman-teman. Konsisten dengan apa yang kita rencanakan gitu. Jangan sampai nanti karena begitu kita udah punya rencana nih, kerja dulu, kerja untuk nabung buat kuliah, tiba-tiba di tengah jalan kayaknya perlu kendaraan nih. Oh, akhirnya tabungan yang buat kuliah itu malah dibelikan kendaraan atau dibelikan rumah atau dipakai biaya-biaya lain. Sehingga akhirnya planning untuk kuliah itu menjadi tidak terlaksana dengan baik. Oke. Baik, dan yang terakhir, teman-teman, saya mengambil ini dari bahasa Arab, berjaga wajah jajah yang berkeyakinan maka dia akan mendapatkan itu. Kalau di bahasa Indonesia, di bahasa Sunda, siapa yang tangtu pareng kata ini ya, siapa yang punya keyakinan untuk mendapatkan sesuatu maka dia akan mendapatkannya, Jadi apapun sebetulnya pilihan yang teman-teman akan ambil nanti, apakah mau kuliah atau mau kerja sambil kuliah atau kerja dulu baru kuliah, itu ketika teman-teman melakukan itu dengan keyakinan yang penuh, dengan kepercayaan diri, maka niscaya semuanya akan berhasil. Jadi yakinlah pada diri sendiri dan juga minta orang-orang terdekat teman-teman untuk juga membantu meyakinkan teman-teman. Saya kira singkat saja pengantarnya. Kita langsung saja ke tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Mbak Kristi. Mangga, Mbak Kristi. Terima kasih, Bang Dado. Ini Bang Dado suaranya asik banget buat didengerin. Jadi teman-teman misal pun nih Bang Dado nggak nge-share videonya gitu ya, mukanya nggak kelihatan gitu, itu pun juga tetap asik didengerin gitu ya. Baik teman-teman yang mau tanya Bang Dado materi pada kesempatan siang hari ini, mau atau kerja dulu atau kuliah silakan kalian bisa ketikkan pertanyaan kalian di kolom chat dan Kak Kristi akan milih 5 penanya nanti akan kita gimmick ya. Ini sambil aku lihat dulu yang sudah ada yang tanya, kalau enggak boleh aku mulai dari pertanyaan aku Bang. Halo, Abang Dada masih stay kan? Oh masih. Boleh. Oke. Beberapa waktu yang lalu, ada juga materi yang sama nih ya. Keyakinan bahwa udah deh, aku kan di SMK udah dibekali ilmu, aku kayaknya gak bakal kuliah, aku kerja aja. Ini Bang Dado bisa sharing nggak apa sih tantangan buat teman-teman yang sama sekali nggak pengen ada keinginan, pokoknya aku kerja aja. Oke, suara saya masih kedengeran ya? Masih, oke. Ya, suaranya Mbak Kristi ketumpuk-tumpuk di saya kedengerannya. Jadi ada. Sorry, Bang. Ternyata aku menggunakan beberapa ini device.
Jadi ada laptop 2 sama HP. Khawatirnya ini ada gangguan tentunya. Oke, oke. Boleh diulang sedikit, Mbak, di pas pertanyaannya. Oke, pertanyaannya gini, Bang. Jadi bisa sharing Bang Dado mungkin ada pengalaman teman-teman khususnya di Balikpapan yang sudah fix memutuskan, oke, aku nggak kuliah dan kemungkinan aku juga nggak usah kuliah, aku mengandalkan keterampilanku dari SMK ini, atau mungkin udah ada ikatan kontrak dengan suatu perusahaan gitu ya. Nah, tantangannya kita sebagai newbie atau pekerja baru di satu tempat kerja itu kayak gimana sih, Bang? Bisa sharing nggak dibandingin dengan anak-anak yang pekerja yang udah anak kuliahan gitu istilahnya. Jadi kita sebagai lulusan hanya SMK sama anak-anak yang udah lulusan sarjana atau apa gitu ya, sama-sama ininya. Jadi tantangannya apa buat kita yang hanya lulusan SMK tapi sama-sama kerja nih gitu. Oke. Nah, gini Kristi, mohon maaf rekan-rekan yang ada yang mengikuti Zoom kali ini. Ini nampaknya saya ada sedikit kendala di video, tapi suara saya semoga masih terdengar ya. Baik. Gini-gini teman-teman. Bukan mengecilkan atau apa ya. Biasanya ketika... Ya. Oke, sudah. Baik. Ketika teman-teman dari SMK langsung bekerja, biasanya salah satu tantangannya itu adalah agak ada, apalagi ketika bekerjanya dengan yang pendidikannya lebih tinggi atau seperti apa, biasanya akan ada hambatan di komunikasi, gitu. Ada hambatan di komunikasi. Ini berkaitan dengan yang tadi saya bilang sebelumnya, bahwa ketika berkuliah, selain kita mendapatkan ilmu dari bangku akademik, juga kita mendapatkan pengalaman-pengalaman, misalnya dengan mengikuti organisasi, ya kan, dengan banyaknya dengan teman-teman yang lebih kompleks ketimbang waktu SMK begitu ya. Kalau di kuliah itu kan biasanya yang menjadi mahasiswa itu berasal dari berbagai kalangan, ya nggak, Mbak Kristi? Ya kan, dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang, sehingga kompleksitas itu akhirnya akan membuat kita menjadi lebih bisa menghadapi siapapun partner kita, siapapun atasan kita nanti ketika kita di dunia kerja. Begitu. Jadi itu sih salah satu poin plus dari kita berkuliah, dari kuliah dulu gitu, ketimbang dari misalnya dari sekolah langsung kerja. Itu sih, Mbak Kristi. Oke, jadi teman-teman semuanya ini yang mungkin sudah memutuskan untuk udah deh aku nggak kuliah aja karena aku sadar diri mungkin keluargaku dalam keadaan nggak mampu, terus juga kayaknya nanti kalau aku putusin buat kuliah sambil kerja bakal nggak bisa mengatur waktu gitu ya, manajemen waktuku masih nggak bagus gitu, ya udah aku kerja aja gitu ya. Nah, tantangannya nih teman-teman, kalau yang sudah memutuskan fiksasi nggak kuliah dan untuk memutuskan untuk kerja aja ini, kalau aku bisa nambahin teman-teman silahkan. Kemarin kan biasanya kalau di SMK Bang Dado ya, biasanya ada kesempatan magang ya. Betul. Nah, kesempatan magang inilah yang teman-teman harus gunakan secara maksimal, karena ini magang itu sebenarnya kita sambil cari pengalaman kerja ya, yang itu nanti kita gunakan ketika nanti kita sudah kerja gitu. Karena dunia sekolah sama dunia kerja itu beda banget ya Bang Dado ya. Betul, karena kalau di sekolah biasanya kan belajarnya teori. Kalau di tempat, dan teori itu tidak selalu sejalan dengan praktek. Sementara kalau di tempat kerja, ya kita harus sudah bisa prakteknya begitu, mempraktekkan yang kita punya gitu. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga juga yang mesti kita hadapi. Iya, benar-benar, Bang. Jadi
lingkungan seperti yang Kak Krista tadi bilang ya, bahwa lingkungan kerja itu sangat berbeda dengan lingkungan sekolah gitu ya teman-teman, di mana di sekolah mungkin hadapan terberat kita adalah ketika kita dihadapkan dengan materi matematika, bahasa Inggris gitu. Nah, kalau di dunia kerja kita akan dihadapkan mungkin sama teman kerja yang bawel, teman kerja yang sukanya ngelaporin kita ke bos kita, persaingan dunia kerja, begitu kan. Jadi kita harus benar-benar siap mental. Dan teman-teman, kalau misalnya memang sudah fiksasi mau ke dunia kerja, saran dari Kak Kriski adalah kalian gaji itu memang ini ya, jadi hal satu utama yang kita pertimbangkan saat kita memutuskan bekerja. Tapi upayakan itu jangan terlalu di... Halo, ya. Kita bisa menjadi karyawan bintang dulu di satu perusahaan atau tempat kerja kita. Ketika tempat kerja kita udah membutuhkan kita, gitu, insya Allah gaji akan juga naik-naik gitu terus ya, Bang Dado ya. Ya, betul. Nah, tapi Mbak Kristi, ini juga oke. Saya juga menambahkan juga nih. Jadi kalaupun teman-teman misalnya mau mengambil keputusan dengan bekerja, ah udah saya mau kerja aja deh, gitu ya. Ya dengan alasan yang tadi Mbak Kristi sudah sampaikan, saya mau kerja aja, saya nggak mau ngerepotin orang tua, saya juga nggak bakalan bisa bagi waktu, udah deh mau kerja aja. Oke, teman-teman silakan bekerja, tapi jangan pernah melupakan untuk menambah keahlian-keahlian lain. Betul. Itu juga jadi penting gitu. Jadi jangan sampai cuma terpaku pada apa yang teman-teman dapat dari bangku sekolah. Nah, keahlian-keahlian yang saya maksud bisa teman-teman dapatkan dengan kursus singkat. Bukan dengan hanya kuliah ya, bisa dengan kursus singkat, bisa dengan ikut pelatihan-pelatihan begitu ya, pelatihan-pelatihan kerja gitu. Itu juga akan menambah skill teman-teman. Nah, berkaitan dengan tadi misalnya dalam bersosialisasi, kalau yang tadi saya bilang kan di bangku kuliah akan ketemu banyak orang bla 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 bla. Nah, kalau hal itu teman-teman bisa pecahkan, hari ini bukan perkara yang sulit, iya nggak? Dengan memanfaatkan media sosial, berteman dengan orang-orang di luar sana, bertukar pikiran, mencari informasi baru, selalu up to date, itu akan menjadi nilai plus buat teman-teman ketika langsung ada di dunia kerja gitu. Itu Mbak Kristi. Oh iya, oke. Oke deh Bang, ini mungkin pertanyaan selanjutnya teman-teman, kalau misalnya ada gitu ya. Ini ada nih buat 5 pertanyaan. Oke. Nah, kalau tadi kan seputar kalau udah fix kerja gitu ya. Terus kalau misalnya memutuskan untuk kuliah gitu kan, bisa nggak sih kita misalnya kita udah ada di jurusan misalnya jurusan akuntansi atau jurusan waktu SMK ya? Kita cuma jurusan sekretaris, tiba-tiba kita mau ngambil jurusan keguruan gitu ya, atau mungkin mau ngambil jurusan apa HI misalnya, kayak gitu bisa nggak sih Bang? Kenapa enggak? Ya gimana Mas Siska? Ya halo. Halo. Ya, iya Bang, kalau misalnya kita kuliah, kita fix ya, mau kuliah gitu ya, tapi nggak sesuai dengan jurusan kita ketika SMK. Misalnya, aku nih ketika SMK, jurusanku teknik perminyaan, tapi ternyata aku tertarik untuk ambil kuliah keselamatan gitu. Kayak gitu bisa nggak? Terus peluang kerjanya kayak gimana Bang Dado? Dibanding anak yang udah kuliah di jurusan, ambil SMK, ambil jurusan akuntansi, kuliahnya ambil akuntansi. Saya pikir itu bukan satu kendala ya, karena pada akhirnya ketika kita berkuliah juga akan ada proses adaptasi, begitu, akan ada adaptasi. Paling yang akan menjadi sedikit sulit adalah beradaptasinya itu. Kalau misalnya dari yang nol sama sekali, itu akan cenderung lebih lama ketimbang yang sudah punya basic sebelumnya, begitu. Misalnya dari akuntansi, ngambilnya akuntansi lagi. Dari teknik mesin, ngambilnya teknik mesin lagi. Dari sipil, ngambilnya sipil lagi. Informatika ke informatika lagi, itu akan lebih
adaptasinya akan lebih cepat gitu. Bagaimanapun masuk ke bangku kuliah itu akan memerlukan proses adaptasi, Mbak Kristi. Oke. Okay. Iya. Betul-betul. Jadi teman-teman semuanya nih ya yang mungkin ada penasaran kalau misalnya kuliah aja aku bisa nggak sih dari jurusan ini, terus kuliahnya ambil jurusan ini bisa ya. Terus berkaitan dengan ini nih ada pertanyaan, ada nggak sih Bang tips buat bagi waktu antara kerja sama kuliah? Mungkin Bang Dado dulu waktu masa-masa lulus SMA juga kerja dulu baru kuliah gitu kan? Atau mungkin kakak, jangan tambahin N ya, KKN, kerja, kuliah, nikah. Nah, ada nggak sih Bang tips untuk kita bagi waktu antara kerja sama kuliah? Ini dari Apriliani Kartika ya. Ini Kak Kristi catat ya, nanti dapat merchandise dari Smartfren. Oke, saya juga dulu kerja sambil kuliah sambil kerja. Tapi walaupun memang kuliah sambil kerja yang saya lakukan itu saya baru lakukan di semester 5 pada saat itu. Karena saya udah malu, aduh minta melulu ke orang tua nih, mau pengen punya pendapatan sendiri biar saya bisa biayain kuliah saya sendiri. Akhirnya saya mulai bekerja begitu ya. Bagaimana mengatur waktu? Saya pada saat itu biasanya mempergunakan rumus mengerjakan yang lebih penting. Jadi pakai skala prioritas. Apa nih yang mesti kita prioritaskan dulu gitu. Contoh misalnya gini. Ada di kantor ada deadline kerjaan, di kampus ada deadline tugas. Kemudian kalau di kampus kalau tidak kita tidak mengerjakan misalnya punishment-nya adalah nilai kita berkurang. Tapi kalau di kerjaan kita nggak mengerjakan, punishment-nya itu kita dikeluarkan dari pekerjaan atau kita dipecat. Maka yang menjadi prioritas adalah pekerjaan dulu. Begitupun sebaliknya, ketika punishment-nya lebih tinggi di bangku kuliah, maka prioritasnya adalah bangku kuliah dulu. Jadi gitu, Kristi. Jadi membuat skala prioritas. Okay. Skala prioritas ya Bang ya, mana dulu yang harus kita kerjakan gitu ya. Mana yang lebih penting dulu gitu. Iya, kadang-kadang ada yang udah kuliah sambil kerja gitu, udah gitu putus sama cewek atau cowoknya gitu. Ada karena merasa cowoknya atau ceweknya gak dapat waktu gitu. Ya, itu saya bilang, makanya tadi saya bilang ketika kuliah sambil kerja, salah satu yang mesti kita dukungan orang yang orang terdekat ya. Tadi iya, orang terdekat tadi. Ya, nah, orang bagaimanapun kadang-kadang semuanya bisa jadi hancur hanya karena orang terdekat yang nggak mau ngerti kondisi kita gitu. kalau kamu masih mau sama aku, ya udah, kamu tinggalin pekerjaan kamu, aku tinggalin kuliah kamu gitu. Aduh, itu kan jadi dilematis tersendiri. Ketika itu terjadi ya, teman-teman kuncinya ada di teman-teman sih. Intinya kuncinya ya, akhirnya ada di teman-teman gitu. Mana yang lebih pertimbangin gitu ya. Penting gitu ya. Iya, betul. Kalau aku misalnya digituin gitu kan, ya aku tetap milih kuliah sama kerjaanku gitu. Belum tentu kamu jadi masa depan aku. Acie gitu ya. Nih juga pertemuan loh buat teman-teman semuanya ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Renata Andriana ya. Renata Andriana menanyakan ke Bang Dado, apakah kita perlu riset terlebih dahulu Bang untuk mempertimbangkan kuliah atau kerja setelah lulus SMK ini? Perlu riset dulu mungkin tahun, 2 tahun, 10 tahun? Boleh, tapi risetnya jangan yang riset yang terlalu serius sebetulnya. Lebih ke cari tahu, nanya-nanya ke orang-orang yang sudah mengalami itu. Sebenarnya gitu sih, yang paling mudah itu gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman punya kakak, punya saudara, punya tetangga yang sudah mengalami itu, ya coba teman-teman tanya gitu, enak apa enggak. Walaupun pada akhirnya masukan-masukan dari orang lain, pendapat-pendapat dari orang lain itu, ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Itu tergantung balik lagi ke diri sendiri gitu. Selama kalian punya niat yang kuat, orang lain mau ngomong apa kadang-kadang juga jadi enggak masuk gitu. Ya kan, jadi enggak kita dengar kadang-kadang kan gitu. Oke.
Oke, Bang, ini ada dua pertanyaan, boleh aku baca sekaligus kah? Langsung boleh. Oke, karena kita waktunya juga enggak, ini udah mulai mepet ya. Dari Jessica Esiana menanyakan, bentar, tadi mana ya? Gimana Kak caranya mempertimbangkan kuliah ya karena ekonomi yang mencukupi dan sisi lainnya pengen banget kuliah. Oh, gini maksudnya Kak. Gimana caranya mempertimbangkan kuliah apa kerja nih sedangkan sisi ekonomi ini nggak mendukung gitu loh. Nah, itu tadi berarti masuk ke solusi ya. Solusinya itu adalah bisa kerja sambil kuliah atau kerja dulu baru kuliah. Dan hal-hal yang mesti diperhatikannya ya teman-teman dikembalikan pada poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kepada poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan, diantaranya ada planning yang matang, kekuatan konsistensi, manajemen waktu, manajemen keuangan, dan dukungan orang terdekat. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, tapi sebelum pertanyaan selanjutnya nih teman-teman, aku coba nambahin ya, jadi teman-teman kadang-kadang nih masih bingung nih, aku kerja atau kuliah gitu kan, atau mungkin aku pick mau kuliah tapi masih bingung jurusan apa. Meskipun mungkin udah terlanjur daftar senam PTN mungkin ya, mungkin nih. Tapi kadang-kadang masih ada pertanyaan galau di dalam hati kita. Kita tuh sebenarnya, aku tuh cocoknya kuliah di bidang apa? Karena pada dasarnya nanti kuliah itu fungsinya buat cari kerja kan teman-teman. Selain juga tambah wawasan dan ilmu ya. Nah ini kita juga nanti buat 5 penanya, kita akan kasih tes bakat secara gratis nih dari Smart Friend. 5 voucher tes minat bakat untuk 5 orang yang nanya di sesi webinar ini. Jadi nanti tagih ya, silahkan ngechat. Kalau misalnya nanti ini udah selesai Zoom-nya, boleh minta ke pihak sekolah biar disambungkan sama Smart Friend. Atau mungkin DM aku di Instagram kristiyuana_spot itu boleh ya. Soalnya kadang-kadang sering lupa, ini aku udah janjiin tapi lupa gitu ya. Jadi 5 orang tes bakat dan minat ini penting banget buat kalian untuk tahu bakatnya tuh apa, pengennya tuh apa, sehingga nanti pekerjaan yang cocok itu di bidang apa, jadi match gitu loh. Ketika kuliah nanti kalian bisa bakal nyaman karena sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oke ya, pertanyaan selanjutnya nih Bang, aku bacain satu pertanyaan lagi dari Emmanuel Reynardo ya. Kak, mana yang perlu dipertimbangkan, kuliah dengan mengikuti kebutuhan industri pekerjaan yang menjanjikan walau tidak dibarengi passion, atau kuliah dengan jurusan sesuai passion walau mungkin kurang menjanjikan? Ini maksudnya sama dengan yang hampir tadi aku sebutin ya Bang Gado ya. Jadi pilih mana, kuliah yang menjanjikan pekerjaan atau kuliah yang sesuai dengan passion kita. Misalnya aku suka di bidang komunikasi, tapi ternyata udah papa aku udah janjiin tuh kalau kamu lulus sekolah langsung aja ikut ngajar di SMA ini gitu kan. Nah, ini pertanyaannya gitu Kak. Kak Dado, halo. Halo, iya. Ya, jadi mana nih yang perlu dipertimbangkan, kuliah dengan mengikuti kebutuhan industri pekerjaan yang menjanjikan walau tidak dibarengi passion kita, atau kuliah sesuai dengan passion kita, keinginan kita? Oke. Pak Kristi, mohon maaf. Ini jadi saya agak keganggu di sini karena memang sedang hujan. Jadi okay. Ketutup sama hujan suaranya. Oke, Kak. Okay. Jadi teman-teman ada pertanyaan nih yang dipertimbangkan, kuliah dengan kebutuhan industri pekerjaan yang menjanjikan walau tidak dibarengi passion gitu ya, atau kuliah dengan jurusan passion kita. Kak Dado bisa dengar aku atau mungkin boleh aku bantu jawab? Bisa ya? Masih sulit dengar deh. Masih sulit dengar ya? Oke, izin menjawab ya Bang Dado ya, teman-teman. Jadi nanti mungkin bisa DM Bang Dado secara langsung untuk jawaban lebih jelas. Tapi kalau aku boleh ikut jawab nih, menurut aku adalah kita... Udah kedengar? Oke. Okay. Harus diulang kah Bang? Boleh. Ya. Ini nih, jadi pertanyaannya si Imel Bang, ada di kolom chat, mempertimbangkan kuliah dengan kebutuhan industri pekerjaan atau kuliah sesuai dengan passion kita? Lo boleh dengan
passion, 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 passion kita, keinginan kita. Saya pikir sih kalau misalnya sudah di dunia kerja ya, yang paling penting itu kalau mau kita nyaman dengan pekerjaan kita, maka pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Pilihlah bidang yang sesuai dengan passion kita, gitu. Jadi itu akan menjadi hal yang lebih enak kita kerjakan. Karena di dunia kerja itu hanya dua, mengerjakan yang kita sukai atau menyukai yang kita kerjakan. Ketika mengerjakan yang kita sukai, itu akan lebih nyaman, lebih enak. Bahkan ketika tidak mendapatkan penghasilan pun, ketika kita mengerjakan yang kita sukai, itu fine-fine aja. Tapi ketika kita dihadapkan pada menyukai yang kita kerjakan, maka itu menjadi lebih biasanya menjadi lebih berat, akan lebih banyak tantangannya. Dan kita harus tetap melakukan itu, kita harus tetap menjalani itu sebab itu. Oke, jadi paling menyenangkan itu teman-teman kalau kelak kalian bisa bekerja dengan bisa mengerjakan sesuatu yang kalian senangi. Kalau ternyata memang nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang memang nggak yang sesuai dengan, mulailah mencintai pekerjaan kalian itu supaya tetap di dunia pekerjaan kan tetap merasa happy gitu. Kalau kalian di dunia pekerjaan atau di tempat kerja kalian nggak happy, kalian nggak akan maksimal kerjanya dan itu akan bikin kalian stres. Kalau stres kan nanti tambah ketua, asik ya. Oke, satu pertanyaan lagi nih ya, dan Gian nih, aduh mana tadi? Oke, sorry. Ada Gian tanya nih, pertanyaan terakhir ya teman-teman ya, karena waktunya udah mulai mepet. Bang, saya ingin bertanya seputar jurusan perkuliahan. Saya memiliki skill lebih untuk gambar perencanaan bangunan, tapi orang tua saya meminta saya untuk ngambil jurusan sipil daripada minat saya di arsitektur. Padahal saya sangat menghindari jurusan dalam perkuliahan. Pertanyaannya bagaimana cara menghindari salah satu jurusan dalam dunia perkuliahan nanti? Enggak bisa deh. Nah, jadi kalau sama arsitek kan hampir sama ya, Bang? Iya, itu lebih ke kamu sukainya apa? Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lihat juga prospek ke depannya seperti apa. Jadi jangan sampai kamu mengikuti apa yang kamu mau, tapi kemudian di waktu yang akan datang ternyata yang kamu mau itu prospeknya kurang bagus gitu. Nah itu juga menjadi salah satu modal untuk memilih jurusan. Karena pada saat saya waktu itu juga memilih jurusan kuliah, saya mempertimbangkan juga apa yang saya sukai, bagaimana nanti prospek kedepannya, dan juga ya betul tadi dukungan orang tua juga menjadi penting gitu. Kadang-kadang ada berseberangan kita dengan orang tua, dan pada saat itu terjadi maka yang harus kita lakukan adalah memberikan pengertian kepada orang tua tentang apa yang kita ambil. Itu sih. Iya, oke, teman-teman, ini perbincangannya menarik sekali. Nanti selanjutnya atau mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi jadi sesi kedua ya. Karena ya, ini di setiap sesi dengan judul seminar kuliah atau menikah ini biasanya memang rame, Bang, karena memang anak-anak usia kayak kita ya, usia di kelas 12 ini biasanya memang masih galau-galaunya untuk memutuskan kira-kira aku kuliah atau kerja gitu ya. Teman-teman, apa namanya, banyak banget yang harus kita pertimbangkan kadang-kadang gitu. Tapi kalau sudah ada jalannya, ada ininya, menurut aku mana yang kesempatan yang datang dulu? Kalau ada kesempatannya belajar dulu, kuliah dulu, udah ada beasiswa mungkin ya, atau udah diterima sampai PTN, udah kuliah dulu gitu. Tapi kesempatan yang datang ini adalah kesempatan kerja, udah ditawari pekerjaan yang memang enak gitu,
ambil pekerjaan itu dulu, karena kerja bisa disambil kuliah sekarang. Atau mungkin yang bingung masih kuliah nanti biaya gimana-gimana, tenang teman-teman, beasiswa di dunia perkuliahan itu banyak. Nanti minta sesi selanjutnya ya, mungkin ya lain waktu, request aja ke Smart Friend sini tentang materi gimana kuliah gitu ya. Oke, okay, siap. Oke deh, kita sambil nutup dulu, Bang Dado mungkin ada conclusion yang mau disampaikan, ada penutup yang ingin disampaikan gitu kan. Oke, okay. Teman-teman, hidup akan selalu sampai pada sebuah pilihan. Bukan hanya hari ini kalian harus memilih, tapi di tahun-tahun yang akan datang, di waktu-waktu yang akan datang, pilihan-pilihan itu akan selalu hadir dalam hidup kita. Dan ketika itu terjadi, kita bisa menggunakan logika kita untuk mempertimbangkan baik dan buruknya, nilai plus dan minusnya, tapi jangan lupakan juga bahwa ada Tuhan, gitu. Dan Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita, begitu kira-kira ya. Dan yakin pada diri sendiri deh, itu saja. Terima kasih Mbak Kriti. Oke, Bang Edo, thank you banget sharingnya pada kesempatan siang hari ini ya, teman-teman ya. Sebelum kita tutup, kita boleh dong ya Pak Mujadi, Kepala Sekolah, ada Pak Abdul Wahab, kita foto bersama dulu nih ya, sama teman-teman dari Sematen dan juga seluruh siswa dari SMK Negeri 1 Balikpapan. Aku pernah gak sih ke Balikpapan? Kayaknya dulu ke Maratua itu Balikpapan bukan sih? Ya? Brau. Sudah? Brau. Oh, Brau, Pak Wahab. Brau kan Balikpapan juga ya? Brau di utara. Oh, di utara, Kak. Bukan iya. Di Kalimantan situ kalau gak salah ya. Iya. Iya. Oke, okay. Yang bagian aku request ke Mbak Siska kali ya, Mbak Siska bantu aku buat foto ini ya, fotoin bareng-bareng ya. Iya, oke, Mbak. Oke, kita hitung sampai hitungan ketiga, kita ambil gaya wow dulu ya, wow. Satu, dua, tiga, wow. Oke. Okay. Kayaknya kurang kerasa deh Mbak Jessica, boleh diulangi kah? Langsung aja ke slide 2. Slide 2 ya? Oke, teman-teman semuanya open slide. Ini dong. Open videonya dong, biar kelihatan wajah cantiknya kalian, gantengnya kalian ya. Ini ada yang ganteng pakai kacamata, Bang Muslimin, udah kelihatan, oke? Okay. 1, 2, wow Mbak Jessica cantik sekali. 1, 2, 3, cheese. Oke, okay, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, ada 3 slide ya Mbak Siska ya? 5 Slide ketiga, 1, 2, 3, cheese. Slide keempat, kita wow lagi, 1, 2, 3, cheese. Terakhir nih, yang terakhir nih. 1, 2, 3, wow gitu ya. 1, 2, 3, wow. Oke, okay, thank you. Ini apa ada beberapa yang di sekolah ya? Vicky cluster 8. Ini Pak gurunya kayaknya. Pak gurunya tuh pihak Smart Friend nih. Kok seragamnya sama-sama pink? Oke okay deh, terima kasih teman-teman kesempatan hari ini ya. Meskipun alhamdulillah lancar. Ini aku beneran ya, aku ada di pelosok desa gitu ya. Enggak ada Smart Friend nih. Jadi lancar jaya gitu ya, enggak terganggu oleh satu apapun. Juga thank you teman-teman yang udah gabung pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mujadi, dan juga rekan-rekan guru yang lain sudah memfasilitasi sehingga kegiatan seminar kuliah atau kerja pada sore hari ini terlaksana. Ada saya Kristi Yuwana yang bertugas dari ruang dengar Anda. Mohon pamit undur diri. Terima kasih partisipasinya dan selamat sore. Bye. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Yang dapat hadiah jangan lupa ya, nanti bisa menginfokan ke pihak sekolah atau mungkin DM aku di Instagram aku di Kristi Yuwananda. Boleh. Ya. Bye. Okay. Izin live ya teman-teman ya. Bang Dado, thank you ya Bang Dado. Besok lagi ya, kita sharing-sharing lagi ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Dado.